Hai hai semua, salam Aidilfitri. Menarik minggu ini. Hakim Rosli berhenti menyanyi. Jom kita dengarkan apa yang berlaku. Apa dah jadi dengan Hakim Rosli ni eh? Jom kita dengarkan. Justin Bieber kembali bercinta dengan Hailey Baldwin. Selepas ini di Jukes Ibiz. Salam Jumaat guys, what's up and welcome to Jukes Ibiz. Yep. Bersama saya TV dan juga saya Kamalia. Betul tu, jangan lupa untuk follow kami di laman media sosial iaitu yep. Instagram Jukes and my Facebook Jukes Malaysia dan also our WeChat ID Jukes My. Dan seperti biasa setiap minggu kami akan berikan paparan hiburan terbaru tempatan maupun antarabangsa. Betul tu, dan juga setiap minggu kami akan bawakan artis-artis yang menarik. Kalau korang nak komen, nak tanya apa-apa, nak request apa-apa, komen saja. And don't forget to share our live sekarang ni. And betul sekarang tu kita ada siapa TV? Okey, kita ada sekumpulan ni. Memang diorang biasa kalau perform the entire band sekampung lah. Tapi sebab mood masih raya lagi kan. Okey. So kami ada tiga daripada ahli kumpulan mereka hari ini. Yes. We have Salam Music in the house. Salam Music. Hey. Selamat Raya. Selamat Raya. DJ. Welcome. Okay, anyway, so Salam Music dekat sini untuk mempromosikan bukan je lagu terbaru mereka tapi basically everything about them lah, including their upcoming album pada bulan Ogos kan? Yeah, insyaAllah. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut, kenalah tonton sepanjang hari ini. And betul, yes, seperti yang Kamal katakan tadi, boleh share juga sebab kadang-kadang ada orang tu tengah drive, takkanlah tengok live kan. I know, nak balik kampung semua, tak apa, boleh share kepada member-member korang semua. Even can comment lah sama ada baju TV yang Kamal ni lawa ke tak. Cewa. Jangan. And kalau korang nak tanya apa-apa, just feel free to ask and request dekat comment. Okay, don't forget. Betul tu. Okay, sebelum tu nak tanya Salam Music lah, how was you guys punya raya? Best gila. Best gila. I dah lama tak raya. Dah lama tak raya? Kat Malaysia lah. Kat Malaysia. Tak raya kat Malaysia dah at least untuk 5 tahun lah. Satu band sekali? Tak, untuk satu band dia sekali. Dia 5 tahun. Kita dah 4 tahun. 4 tahun. So macam mana perasaan raya kat Malaysia tu? Best lah. Banyak makanan. Dah lama tak jumpa saudara mara. Makanan-makanan yang paling, yang paling best yang you tak sabar pasal raya is which part? Makan lah. Aku rasa seronok raya ni sebab dia combine dengan FIFA juga. Betul. So malam raya tu kita orang semua lepak tengok apa FIFA, tengok bola kan. You balik kampung ke? Korang balik kampung ke? Balik ke Kuala Kangsar. Oh, Kuala Kangsar. Sama lah. Oh, ya? Bukan balik Melaka ke? Tak, I belah my mum Kuala Kangsar. Tapi I balik Melaka lah. Nak juga. Nak juga. Okey, anda semua boleh komen kat sini. Kami akan cuba bacakan. Ada komen daripada Farah Shazwina, Simi Semi dan Ratna Rat-Rat. Semua kata hai. Hai. Semangat sikit. Itulah. All your female fans saying hi to you. Tengah baca. Ada orang cakap tadi misai tu tebalnya. Misai siapa ni? Ni. Aku lah misai. Yang ni satu set. Okay, kita ke berita hiburan pertama tentang Hakim Ahmad. Have you guys met him personally, pernah bekerja dengan dia? Ya, pernah jumpa sekali lah. Okay. Sebab baru-baru ni dia kan beraya bersama dengan Stacey. Okay. And dia kata dia rasa best sangat sebab baju raya yang dipakai oleh Hakim Ahmad pada tahun ni dibuat oleh isterinya sendiri. Sweetnya. Bukan Hakim Ahmad je sebenarnya. Satu family, even anak-anak Hakim Ahmad and Stacey, dua-dua pun Stacey buat baju. Tapi anak takkan tahu kalau beza baju beli ke tak beli. Betul. Hakim, he will know. Dia macam, Hakim cakap apa tau. Dia kata, walaupun ada yang tak betul tapi tak apa. Sebab isteri yang buat, dia okey je. Wow. Okay, macam korang dulu bila berada dekat Belanda kan, apa makanan yang korang akan makan pada pagi raya tu? Ada salah satu raya tu lah, kawan kita orang nama Bushra, dia daripada Morocco. Okay. Dia ada masak satu makanan ni panggil tajin. Tajin ni traditional lah. Dia dia buat dia punya apa tu?
apa tu? Entah macam ada kuali, lepas tu dia kuali ke? Tak tahu. Dia macam ceramik. Macam restoran tu. Dia buat dari ceramik. Oh, yeah, yeah. Macam plate, ha. Ceramic plate, and then okay. There's a macam cone. Yang tengah-tengah tu kan, cone tu. Oh, nampak tahu tak? Dia masak daging. Tak boleh try sangatlah ini. Tak lah, betul lah. It's like that. Oh, lepas tu, dia punya food dia like what? Nasi apa? Dengan... Ya, kita makan dekat sana, kita makan dengan nasi, biasa roti. Nasi putih, okay. Dan roti. So, then kita... kita tak ambil benda tu masuk dekat pinggan kita. Kita dekat macam atas share. Tu, share kita share. Macam dulang lah. Yes. Yeah. So, masing-masing ada dia punya bahagian dia sendiri. Tapi tak try makanan Belanda ke ataupun kita macam mix makanan Belanda dengan makanan Malaysia ke? Oh, Belanda roti je. Hari-hari. Bukan, hari-hari famous untuk dia punya waffles ke? Bila... Waffle, yalah, lebih kurang. Jiran dia lagi famous, Belgium. Jiran dia. Betul-betul. Jiran mana je, siapalah. Okey, ke berita yang seterusnya pula. Berita seterusnya, Izzat lazim beraya di KL tahun ini. Dia kata sebab seperti biasa, every year dia akan balik Kedah. Okay. Nak raya kat Kedah. Tapi tahun ni dia beraya bersama isterinya, okay. Nur Aziana Ramli di Kuala Lumpur kan. Setahun sekali dia kenalah beraya dekat belah. Bini pula. Betul. Macam itulah kan, nanti kalau dah raya, gila-gila tau. Kita akan ke topik tu bila masa yang sesuai. Jadi kita bacakan beberapa komen dekat sini. Okay. So many people are saying hi. Nadine Aldia kata, hi, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Exactly. Keep on all those comments coming. And at the same time, korang juga boleh follow kami di laman media sosial iaitu Instagram, Jukes_my, Facebook, Jukes Malaysia, also WeChat ID, Jukes My. And ke berita yang seterusnya, Hakim Rosli. Korang dengar tak gosip pasal dia? Tak dengar lagi. Tak dengar. Tapi kenal kan Hakim Rosli. Okay, so basically Hakim dikata sebab ada orang dah start sound Hakim Rosli sebab his masalah attitude lah. Okay. And then bila dah seorang sound, bukan seorang salah, ada seorang artis ni yang sound, it's more of like creative differences. Bila seorang artis ni sound, yang lain juga ikut dan sound sekali, a few of them lah. That dia dikatakan mengalami depression dan bakal berhenti daripada nyanyi di bidang hiburan ni lah in general. So kita doakan benda tu tak jadi lah. Betul tu. Sebab TV rasa macam kalau betul pun si Hakim Rosli ni ada attitude problem, itu boleh diubah. Tapi dia punya talent, dia punya suara tu memang lain berlain sikit lah. Yeah, kita manusia kan. Very talented kan? Betul. Macam abang-abang ni, abang-abang ni dah berpengalaman berapa tahun dalam industri? Secara aktifnya dari 2010. Okey. Apa nasihat untuk si adik Hakim Rosli? Adik lagi ke? Adik. Tak. Kita orang tak adalah macam apa, ada hak untuk nasihat orang. Yelah, tapi macam like what kind of advice you nak motivate dia ke? Saya rasa kalau sebagai musician atau ahli seni dalam negara kita, kita kena tahu dia punya risiko kan. Dan kita kena jalan je sebab seni ni, stres dengan seni ni boleh juga keluar hasilkan sesuatu benda yang bagus. Betul. Tapi jangan stres sangatlah. Kita kena disiplin lah. Sebab sebenarnya seni ni dia mengajar kita untuk jadi orang yang lebih disiplin. Dia sama macam kalau kita menyanyi kan, kita mesti kena ikut tempo. So sama juga dengan kita punya hidup, kita kena disiplin. TV nak wakilkan satu jawapan boleh tak untuk Hakim Rosli daripada Salam Music? Oh, you nak bagi jawapan abang-abang? Wakil. Okay, silakan. Okay, jawapan dia lah, masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Okay, berita seterusnya. Arif Bahran tertekan dengan hasilkan single kedua. Alamak, depress lagi. Okay. Okay, Arif Bahran dia kata dia sebelum ni dia mempunyai tekanan bila dia menghasilkan single kedua selepas lagu pertama dia, Kata Akhirmu. Okay, dia dapat penerimaan yang luar biasa tau, dia punya first single. Okay. Lepas tu sekarang ni dia tengah kumpul material yang best-best untuk produce the second song. Dia macam try to beat the benchmark lah. Yes, sebab the first one dah meletup kan. Betul. So the second one tu dia stress sikit. Betul tu. Okay, kita nak tengok semua paparan hiburan tempatan sekarang ni dan macam-macam lagi hanya di Jukes Ebits. Yep. Bangga dan keluarganya dapat memakai baju raya yang dijahit sendiri oleh isterinya, Stacey, sempena Aidilfitri ini. Hakim berkata, walaupun ada kekurangan di dalam jahitannya, namun ia akan menjadi memori terindah buatnya.
Hakim telah memuat naik gambar keluarganya dan memakai sedondon baju berwarna merah di hari raya. Bekas bintang gegar Vaganza 2, Izzat Lazim mengakui tidak dapat pulang ke Kedah untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Menurut Izzat, tahun ini dia akan beraya bersama istrinya Nur Azina Aramli di Kuala Lumpur. Tahun ini merupakan giliran istrinya mengambil keputusan untuk beraya di Kuala Lumpur memandangkan ibu mertuanya sudah berpindah ke sini. Penyanyi berbakat besar Hakim Rusli mengumumkan bakal berehat dari media sosial dan berkemungkinan akan mengadakan persembahan terakhirnya pada 24 Jun depan. Kata Hakim lagi, dia juga akan memberikan keputusan sama ada untuk bersara daripada bidang nyanyian atau tidak pada awal Julai depan. Penyanyi Arif Bahran mengakui mengalami tekanan untuk menghasilkan single kedua selepas lagu pertamanya, Kata Akhirmu, mendapat penerimaan luar biasa daripada peminatnya. Menurut Arif, buat masa sekarang dia masih mengumpulkan material yang sesuai untuk menghasilkan single kedua. Harus bagaimanakah lagi cara untuk aku membuktikan? Harus bagaimanakah lagi cara untuk aku persembahkan cinta yang kau minta menurut telahanmu? Tak mungkin. Assalamualaikum Abang Kesli. Kita orang ni peminat Abang Hakim. Kita orang nak Abang Hakim teruskan kerjaya Abang Hakim. Kepada Hakim Rusli, saya berharap awak jangan berputus asa. Kuatkan semangat kerana para haters tu saja, dia mereka cemburu dengan awak sebenarnya. Hakim Rusli ni kena relax lah basically kan. Because like dia basically kena cyber bullies kan. Kalau ikut dari sudut pandangan Islamnya kan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji seseorang hamba itu melainkan dia mampu untuk melalui dugaan tersebut. Walaupun banyak dugaan yang datang tu, Abang Hakim tetap kuat je. Cool je. Sebab kita ni memang minat gila kat Hakim Rusli. Juke is the best, bro. Saksikan Juke Sibis pada hari Jumaat pukul 9 malam. Juke's best. Hai, saya Linda Rafa. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pengguna-pengguna aplikasi Jux. Hai, welcome back to Jux Ibits. Anda masih lagi bersama saya, Kak Malia. Dan saya, TV. Mm-hmm. And today we first kita ada Salam Muzik The House. What's up, guys? Exactly. Okay, mungkin kita nak tahu lebih lanjut tentang Salam Music lah dulu, okey? Mungkin bagi mereka yang tidak mengenali Salam Music, nama tu mana dapat? Okey, sebab jujur ni TV start kenal Salam Music daripada lagu Cerita Kedai Kopi. Sama. Okay, alright, okey. Okay. Actually cerita lama ni, dulu kita orang ada satu group ni tapi tak ada nama. Okey. And then kita buat je lagu pasal kita ada buat satu lagu untuk Kenya punya apa macam Rebels lah. Okay. So macam kita buat team song tu diorang. And then one guy from Sudan cakap, korang, what do you call yourself? So, we don't know, what do you write about? Dia cakap macam whatever, like kedamaian ke. And then he suggested, call it Salam Music. So from there on, kita pakai je lah nama tu.